persenjatakan Al-Quran adalah bagaimana kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita yang akan mampu mengubah jut kiri menjadi batu-batu berdua. Yang ketiga, kaum ayah mertua asal syurga Allah, kita akan bisa maju kalau kita tingkatkan ibadah Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan menuntut pahala dari Allah, maka Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana Rasulullah salat tarawih 20 rakaat sambil membaca ayat-ayat yang panjang. Dalam ayat pertamanya Rasulullah membaca langsung Al-Baqarah. Punya ketanya udah baca Al-Baqarah pun enggak ada turunnya. Amin kum darawin. Enggak satu rakaat. Bahkan Jabir yang cuma sholat di malam ketiga karena Rasulullah cuma sholat tarawih berjamaah 3 malam, beliau cuma sempat 8 rakaat terakhirnya. Beliau mengatakan bahwa sholat Rasulullah sangat panjang sekali. Sehingga sholat tarawih berjamaah tidak lagi dilakukan di masa Abu Bakar. Tapi di masa Umar, orang dipanggil dan dikumpulkan untuk sholat tarawih bersama di masjid yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Bagaimana Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Rasulullah yang sholat tarawih 20 rakaat beserta jamaah yang lainnya dan meringankan sholatnya. Mereka cuma menghatamkan satu juz dalam satu malam. Satu juz artinya, kalau kita bayangkan surat Fatihah di juz pertama sampai Al-Baqarah juz 10 itu ayat ke-142. Berarti 141 surat Al-Baqarah tambah 7 surat Fatihah, ada 148 ayat di juz pertama. Dengarkan ini untuk bahan pertanyaan ketiga. Ada 148 ayat di juz pertama. 148 apabila dibagi ke dalam 20 rakaat tarawih, maka dapatkan rakaat yang ringan, tidak panjang-panjang lagi. Satu rakaatnya kalau 140 bagi 20 sama dengan 7 ayat per rakaat. Jadi kurang lebih seperti yang dibacakan oleh Ustaz Musa Minat tadi. Luar biasa bagaimana sholat yang ringan ini kita jalankan bersama-sama. Dan kita jalankan tiap Ramadan. Bagaimana anak-anak senang berada di madrasah, senang sholat tarawih bersama. Dan tadi kita lihat anak-anak tertib. Punya di kampung perempuan ada ingin dengan sembahyang tarawih dengan main. Bahkan ada yang mainnya main cepat-cepat ulangan nggak dijaga rumah dah. Yang seperti ini ada. Ada ya. Kalau di sana banyak itu yang kain sarungnya bermacam merek. Ada yang wadidau. Wadidau. Ada yang gajah pangku. Ada yang gajah peluk-pelukan. Tak tahu lagi apa mereknya. Tapi dengan kain sarung tidak main. Kusubok. Gak sakit tapi karena memang cetak. Pas sekali ternyata ada yang bum, sakit. Ternyata bukan kain sarung tapi sarung tinju di luar. Anak-anak inilah yang menjadi pemuda masa depan. Dengan menjalankan qiyam Ramadan, kita mendirikan malam-malam Ramadan. Lakukan sholat lima waktu di sini. Setelah sholat subuh bertadaruslah. Jangan lakukan asrama subuh, asmara subuh. Lakukan tadarus, membaca Al-Quran. Ustaz, kami kan mau olahraga. Olahraga bisa dilakukan dengan main apa yang biasa dalam Ramadan? Main badminton ya, main raket, ada yang lupa lo. Ada yang main badminton? Ada, gak ada raketnya pakai triple ya? Banyak tak-tak suara yang besar, bolanya di situ gitu. Setelah main raket, berkeringat, main raket lalu buka baju, lap keringat, sampai kipas, lalu sarapan. Rupanya lupa bahwa tadi sedang puasa. Jadi upayakan bagaimana kita melakukan ibadah Ramadan ini dari siangnya, qiyamnya, dengan puasanya dan mendirikan.
diberikan malam bisa sempurna. Mudah-mudahan tiga hal ini akan mampu mengubah Cengkir menjadi sesuatu negara ataupun karya yang hebat. Sebelum kita tutup, yang ketiga, pertanyaannya hampir Ustaz Umar. Dengan sini tadi. Pertanyaan ketiga yang bisa ayo maju, jangan maju. Siapakah nama Ustaz? Tahu? Kamu pada tahu ya, ada pernah lihat di Puja TV, ada di RRI ada juga. Kalau di RRI saya biasanya ya, karena saya penyiar radio aktif, tapi gak meledak. Senang jadi penyiar radio, karena penyiar radio itu tidak pernah dilihat sebelah mata, walaupun sering didengar sebelah telinga. Tapi kalau saya di radio, dulu saya mengelola namanya Fikih Gaul. Selamat sore Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan Kuki, Ustaz Gaul, Ustaz Ganteng, Ustaz Gunawan. Pertanyaannya hari ini bukan itu, karena sudah saya tahu kan. Pertanyaannya, siapakah nama imam yang mengimami sholat tarawih 20 di masa Sayyidina Umar bin Khattab? Yang bisa tunjuk tangan maju ke depan, yang paling cepat sampai, yang paling cepat sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.